Hello everyone, welcome back to my channel. So di video kali ini aku mau ngebahas produk lip matte. Kayak kalian udah lihat dari judulnya, ini produk makeup dari Sanye Pro Makeup. Jadi Sanye Pro Makeup itu produk China, Sanye Lip Matte Batik Series. Jadi packagingnya itu bagian tutupnya tuh kayak ada pattern batik gitu, lucu banget deh. Nah di sini aku udah ada 6 warna. Sekarang aku bakal nunjukin aja swatchesnya kalau di kulit aku tuh kayak gimana. So kalau kalian penasaran, just keep on watching. Oke, tadi kalian udah lihat swatchesnya di aku kayak gimana. Menurut kalian warna apa yang cocok di aku? Boleh banget ya komen di bawah. Next, aku ngebahas tentang packagingnya. Nah, buat packagingnya dia itu ringan banget karena dia terbuatnya dari plastik akrilik gitu, dan beratnya itu 4 gram. Jadi kalau mau dibawa kemana-mana, ini pasnya ringan banget. Yang lagi aku pakai ini shade 01. Aku suka sama shade 01 ini. Ini salah satu shade favorit aku, nomor 01, karena warnanya tuh warm nude, agak pink mauve gitu. Next, buat teksturnya, dia itu tipe lip matte yang bisa tergolong dibilang agak cair, dan warnanya tuh pigmented banget. Apalagi buat kalian yang warna bibirnya gelap, ini sekali oles aja tuh langsung ke cover. Nah, buat finishnya sesuai dengan namanya lip matte, jadi finishnya itu matte. Tapi walaupun dia finishnya matte, dia tuh nggak bikin bibir aku jadi kering. Walaupun dia agak sedikit lengket kalau dikatupin gini, tapi menurut aku tuh gak masalah sih, karena dia terasa nyaman-nyaman aja. Aku suka karena dia gak kerasa berat di bibir. Ini harganya sangat terjangkau untuk kualitas lip matte yang gak bikin bibir jadi kering, ringan. Kayak aku ngomong detailnya kayak gini tuh kayak gak pakai apa-apa. Dan warnanya tuh cakep-cakep. Kalian bisa pilih aja sesuai dengan yang varian kalian suka warna apa. Dari warna nude, agak pink, terus agak warm, orange, sampai merah itu juga ada warnanya. Jadi kan bisa ombre juga. Untuk harga 15.000 ini highly recommended banget sih. Sekarang aku mau tes apakah dia transfer proof atau enggak, kiss proof atau enggak. Ini masih bersih ya. Aku gosokin ke bibir aku. Dia masih ada transfer sedikit, tapi cuma di bagian luar bibir gitu loh nih. Kelihatan kan ya cetakannya, tapi di bagian dalamnya itu benar-benar gak ada. Jadi ini masih tergolong transfer proof gak sih? Lumayan lah ya. Cuma di bagian pinggirnya doang. Buat kalian yang lagi nyari lip matte yang warnanya oke, terus dia gak lengket, wearable buat daily, harganya terjangkau, kalian wajib cobain ini. Buat kalian penasaran mau nyobain produknya Sanye Pro Makeup, aku banget taruh link tokonya di description box, jadi kan jangan lupa cek. So yeah, that's it for today's video. Aku rekomen kalian buat nyobain steel lip matte-nya dari Sanye Pro Makeup ini, terutama buat kalian lagi nyari lip matte yang harganya terjangkau, 15.000, tapi kualitasnya oke, nyaman dipakai, matte tapi gak bikin bibir jadi kering dan warnanya bagus-bagus. Kalau kalian udah nyobain, kalian boleh banget ya komen di bawah. That's it for today's video, thank you so much for watching, bye!